tutorial cara menyalakan gas kompor gas kualireng ya. Ini yang tipenya CS1380DX. Ini ada dua kompor, satu kompor dua. Ini gasnya dipisahin ya. Ini gas sendiri, ini gas sendiri. Kita pakai satu tabung ya, tabung gas satu. Jadi kita perlu satu-satu. Harusnya kita yang paralel itu biar dua-duanya bisa nyala ya. Ini kita akan tes dulu ya. Ini tombol-tombolnya, ini untuk power switch, untuk blowernya biar dia dorong. Ini blowernya mainin ya. Ini untuk api lilin. Ini untuk yang strong. Buat api strong ya. Kita coba nyalain. Kalau awalan agak munduran dikit ya. Terus kita nyalain ini agak munduran ya. Kalau pertama ya betul. Ini boleh langsung. Ini blower udah nyala ya. Mainin blower juga. Oke. Ya. Sampai angin api yang diinginkan. Oke, seperti itu. Dan ini cara rakitnya seperti ini ya. Ntar ini di baut. Ini pipa air ya. Ini blowernya dua. Dan gasnya pun dipisah ya. Satu. Itu satu. Ya, yang tipe ini ya. Ya, ini blowernya dua. Airnya. Untuk air yang masuk di depan sana. Buat pipa air ya ini. Ini pipa air. Ya. Oke. Ini tutorial cara nyalain kompor CS1380DX. Terima kasih.